Apa? Aktor. Wah. Nggak jauh, kejauhan, kejauhan. Ada lagi? Oke. Daripada kita ngambling semua, kerjaan pertama saya adalah bukan agen. Itu kerjaan bapak saya. Kerjaan pertama saya adalah office boy. Oke? Nah, tebakan kedua. Siapa yang tahu lulusan kuliah saya? Teknologi? Bukan. Saya lulusan gambar. Jadi, beda banget deh. Nah, siapa yang tahu karosel? Karosel, siapa yang angkat tangan? Karosel. Siapa yang tahu kaskus? Siapa yang tahu Rich Brian? Yang muda-muda ngangkat tangan, yang tua-tua kagak ngangkat. Wah tuh, langsung yang ngaku yang muda di belakang tuh. Oke, so I started, aku mulai dari OB. Dan sekarang nih dengan apa ya, lucky, saya menjadi CMO GDP Venture. GDP Venture itu perusahaan yang mempunyai investment. Ada beberapa nama mungkin kalian kenal, kayak Gojek, ada yang kenal gak? Kumparan, ada yang kenal gak? Blibli, ada yang belanja gak? Opini ID? Oke. Okay. Ya sekitar 48 perusahaan, dan kebetulan hokinya sekitar 30 perusahaan saya juga ikutan invest. Oke. Okay. Jadi pola pikir saya dari OB, kok bisa kok punya 30 perusahaan? Halo. Pasti nanya dong. Bukan, saya nggak pakai babi ngepet, bukan. Saya nggak pakai tuyul. Sebenarnya itu semuanya di pola pikir. Hoki saya ketika saya beli kaskus dengan harga 2M dan saya jual dengan harga 100 juta US. Jadi dari 2M itu berubah menjadi 20 juta US. Dan ketika saya taruh duit, dari duit kaskus, saya masukin karosel, dulunya harganya cuma 50 ribu US, itu berubah menjadi 20 juta lagi. Nah, poinnya adalah, saya berani nyoba, saya berani nge-explore. Nah, saya tahu kalian ini adalah orang-orang yang hebat dan orang-orang yang berani. Tapi, pasti ada hurdle di pikiran ketika ngomongin teknologi. Ya kan? Nah, kalau kita melihat, apa sih ini agile mindset? Coba kita mulai. Siapa yang pernah main basket dulu? Semuanya main basket, atau pernahlah main olahraga. Kalau kita melihat, permainan aja, itu berubah dari main fisik, terus berubah menjadi main board game, terus berubah lagi, main dingdong. Siapa yang pernah main dingdong? Itu tua banget tuh yang main dingdong. Terus yang ketiga, yang main Nintendo, berubah lagi menjadi computer game. Nah sekarang, semua orang di ruangan ini, itu pada main game. Lewat handphone. Either dia Candy Crush, atau Clash of Clans, atau Mobile Legend. Semuanya pada main. Mau dia tua atau dia muda. Benar kan? Game aja, itu berubah dari fisik, itu menjadi virtual. Kalau kita ngelihat top 5 apps dari di Indonesia yang paling sering setiap minggu itu dipakai, pasti semua orang bilang Instagram, right? Facebook. No. WhatsApp. Yang pertama itu WhatsApp. Sekitar setiap minggunya itu ada 52 juta orang make setiap minggu loh. Yang kedua, YouTube. Nggak ada yang nonton TV lagi sekarang. Anak kecil mah udah nggak nonton TV. Yang ketiga, Instagram. Keempat, Line. Biasanya yang cewek-cewek tuh pakai Line. Yang kelima, baru Facebook. Nah, jadi kalau kalian belum punya Instagram, kalian termasuk generasi yang lebih tuaan kayak saya.
Biasanya yang tuaan kayak saya tuh masuknya ke generasi Facebook. Oke. Okay? Nah, sekarang yang lebih muda itu mainnya TikTok. Cuma ngeliatin 15 second orang begini-gini, sumpah. Gua gak ngerti. So, kalau kita ngeliat, dari umur 13 sampai 33, itu yang mainnya itu YouTube, Instagram, dan lain. Nah, pertanyaan saya adalah, kalian kalau mau ngejar anak umur 30, orang umur 30 yang udah punya keluarga, yang punya anak, terus lagi mikirin nih duit gua ada lebih dikit, apa ya mesti selanjutnya? Kan baru punya anak itu salah satu yang paling ditakutin adalah kehilangan anak. Atau gak bisa ninggalin sesuatu ke anak. What do you guys give? You guys give a hope that you can give something to the family, right? Dan yang kalau kita ngelihat dalam digital sector, oke, ngerti, ini kayak ngejelimet banget, pelan-pelan ya. Kalau kita ngelihat finance, insurance, di line keempat, di semua negara, di dunia, kita udah melihat semuanya dari labor, dari usage, dari asset, mereka udah gunain di teknologi untuk either mendapatkan customer, mendata, mentransaksi. Nah pertanyaannya adalah, apakah kalian sudah menggunakan itu? Nah, tadi saya dengar sekilas CEO kalian bilang, ini ada toolsnya nih guys, mari kita gunakan. Itulah yang di purpose, yang dari tujuan dari meeting ini juga gitu. Bagaimana kalian bisa gak kalah bersaing dengan orang-orang saingan di luar? Kalau semua perusahaan udah pakai teknologi, terus kalian masih pakai kertas, kayak kalian tuh kayak bank BUMN loh. Serius? Masih pakai nota? Kalian itu warung atau korporasi? Nah kalau kita melihat lagi, banyak kesempatan di sini pun masih belum dipakai. Jadi thanks God, kalian tuh udah mulainya mestinya lebih advance. Jadi kalau kita ngelihat, digital itu, it's not just about transformation. Tapi yang di Allianz lakukan adalah berusaha membuat bagaimana company ini bisa berkomunikasi ke kalian, ke employee, itu bisa mendapatkan mengedukasi kalian, mereskill kalian, sehingga kalian bisa ngertiin siapa sih sebenarnya consumernya. Teknologi itu mengcapture data untuk kalian dapetin, dan sehingga kalian bisa mengerti datanya itu apa. Nah kebanyakan teknologi, ini kalau kita ngomongin teknologi dibilang, Dan, lu geek Dan. Enggak, gue bukan, gue painter. Biasanya itu pasti ada resistant, itu banyaklah challenge-nya lah. Dan gue sering kok ngadepin perusahaan apa anak buah yang belum mengerti teknologi, terus nanya, aduh teknologi ribet gitu. Nah ini challenges di pikiran kalian nih kayak apa sih sebenarnya? Biasanya ini ada satu orang yang ngomong, aduh nggak tahu gue, serius lah teknologi, ribet man, right? Di pikiran kalian kalau ngomong teknologi itu pasti ada keluar kata ribet, apalagi nggak mungkin dah. Masih digantiin asuransi pakai ini, mestinya di presence nih, right? Pasti ada pikiran doubting dari pikiran kalian. Dan biasanya yang kakak kayak gini nih, biasanya loh, siapa yang tahu MTV? Tahu semua kan? Tahu loh, bukan artinya sekarang exist loh. Oke? Banyak koran, banyak majalah, itu hilang. Jadi dinosaurs diganti sama online semua. Nah sama asuransi pun juga akan begitu, akan terus bergelombang, berubah, mengikuti jam. Kalau saya diteleponin, didatengin sama asuransi agent, saya males jujurnya. Mendingan lu kasih kirim gue WhatsApp, kirim gue dokumennya, gue baca, gue suka, gue okein. Udah beda zamannya. Karena waktu gue gak terbatas. Jadi beda-beda cara kita approach. Nah, semua alasan ini, itu basically jatuhnya ke satu tempat. Apa yo? What make us think like that? Satu, lu mau pakai alasan apapun, ujungnya adalah satu.
Males. Karena lu males belajar, karena lu males cari tahu yang lain. Oke? Cuma ya, kemalasan elu itu enggak bakalan bisa ngasilin lu duit. Oke? I don't know. Gua pas lagi nyobain pertama kali teknologi, itu gua enggak ngerti. Gua ini painter, lebih parah dari kalian nih. Painter yang berusaha belajar di teknologi, akhirnya jackpot. Masa kalau gue bisa, lo gak bisa? Kuncinya lo jangan males. Nah, mau pakai alasan apapun, biasanya ujungnya tergantung dari diri kita. Nah, ini gue kasih contoh. Ada yang tahu kan ini? Emoticon terfavorit? Sorry, Bu. Nah, seandainya, oke, okay, seandainya nih, di ruangan ini, di tengah-tengah, itu ada poop. Oke? Okay? Bau. Terus kita nanya, terus ada nih jawab satu lagi, ada satu orang, eh itu apa ya? Itu poop, enggak bukan, ya iya itu poop, dicolek dikit. Iya nih poop, ada satu orang kayak gitu. Terus ada satu orang lagi, oh my god, poop, ew. Right? Tipe orang kedua, yang biasanya komplain. Yang tipe ketiga adalah, ih jijik, gak mau deket-deket, gue keluar ah. Tipe orang keempat, brengsek, siapa nih yang ninggalin poop nih? Tipe orang kelima, pasti si A nih yang ninggalin poop nih. Oke? Okay? Yang orang selalu nuduh, yang selalu orang nyalahin. Tipe keenam, mestinya si B nih yang bersihin nih. Tipe penyuruh. Nah, ada satu tipe orang, dia diem aja, oke? Okay? Terus diambil tisu, terus dibersihin, terus dibawa ke tong sampah. Nah orang-orang yang kayak gitu, itu yang jadi CEO. Tepuk tangan ke CEO kalian. Yang berani ngambil sesuatu tindakan tanpa basa-basi, just do it. Why? Because he know, kalau poop itu gak diambil, itu akan membuat resah satu ruangan. Jadi kalau tergantung dari diri kalian, kalau kalian mau benerin sesuatu, atau kalian mau rubah nasib kalian, ya you have to do it, man. Sometimes it's like shit, but you have no option. Lu gak bakal bisa nunggu orang ngambilin shit in your life. There's no one gonna take your shit. So take care of your own shit, basically. Di flush gitu. Nah, kedua, kalau kita ngadepin teknologi, itu biasanya kerasa ketakutan itu muncul. Takut. Takut apa? Ini loh, takut gagal. Belum mulai, udah takut gagal. Belum tahu apa-apa nih, belum download app-nya nih, kalian udah takut, susah. Yang kedua, takut salah. Belum mulai, udah takut salah. Itu yang common mistake number two. Ketakutan kita. Yang ketiga, takut dibilang bego sama orang lain. Nah pertanyaan gue, orang itu kasih lu duit gak? Enggak. Orang itu kasih lu makan gak? Enggak. Orang itu kasih lu rumah gak? Enggak. Nah lah ngapain lu pikirin, nyet? Hah? Semua ketakutan ini asalnya dari otak lu. Semua kegagalan atau sesuatu yang lu gak, lu punya ide dulu, wah dulu gue pernah mimpiin tuh bikin karosel tuh, tapi gak pernah jadi. Itu namanya halusinasi. Oke? Okay? Nah kebanyakan itu karena takut, sebelum mulai udah berhenti. Sebelum melakukan sesuatu udah berhenti. Nah yang keempat, biasanya takut adalah, wah buang-buang waktu. Ada istilah nih, ketika lu punya duit, lu gak punya waktu. Ketika lu punya waktu, lu gak punya duit. Nah lu pilih yang mana? Jadi kalau lo punya duit banyak, ya udah lo gak usah pelajarin. Tapi kalau lo gak punya duit, ya lo pelajarin lah, lo punya waktu soalnya. Yang ketiga, kelima, itu biasanya adalah karena kalian nyaman, kalian males untuk bergerak. Yang terakhir adalah extra work. Sorry. Jadi, kalau kita lihat, seperti kayak bola tenis, tadi lo lihat gambar ilustrasi bola tenis. Nah, gue selalu kasih contoh ke anak gue. Jadi ada, tau kan bola tenis?
bola tenis. Kalau kita lempar bola tenis itu ke sofa, sekencengnya, boom, bola tenis ke sofa. Paling membelnya segini kan, ya, lontarnya segini nih. Tapi kalau bola tenis itu kita lempar ke tanah yang keras, itu akan bisa naik ke melambung setinggi langit. Nah, lesson to learn-nya di sini adalah simple. Lu mau hidup lu nyaman atau mau hidup lu keras? Hidup lu nyaman, lu gak kena mana-mana. Hidup lu tempa dengan keras, lu bisa melejit setinggi-tingginya. Oke. Okay. Now, we move to transition. Kalian udah ngerti kan? Jadi mesti kebuka, mesti berpikir, mesti berani, jangan malas. Oke, okay? Karena kunci dari teknologi ini, Bu, nanti tuh cuma malas doang. Malas nyoba. Nah, the next adalah how to think agile. Nah, pertanyaan sama saya, yang saya akan, ini akan tanya-tanya jawab ya. Biasanya, kalau kita ngeliat sesuatu, oke, okay, kalian melihat apa adanya, satu arah. Yang kalian tahu, kalian pikirin satu arah. That's it. Kalau kalian tahu cara jalan dari sini ke Monas, cuma jalannya itu doang. Tapi thanks to God, yang namanya ada Waze. And suddenly, ketika lu bisa nemuin jalan-jalan yang berbeda, bener kan? Nah, tapi manusia itu enggak bukan kayak Waze. Manusia itu cuma pikirannya cuma satu. Kalau dia tahu satu, dia satu. Nah, agile ini membantu kalian untuk berpikir lagi mana berbeda. Kalau kita ngelihat, ada yang tahu film Titanic? Tahu, ya kan? Yang Leonardo DiCaprio, yang begini-gini tuh. Nah, kalau kalian kapten dari Titanic, terus nabrak yang namanya gunung es, goal kalian apa? Ini, say passenger, right? Kita lihat, resource kalian apa? Lifeboat. Kenapa banyak orang meninggal di Titanic? Karena cuma kaptennya lagi itu adalah mikirnya cuma lifeboat. Padahal, kalau kita ngelihat, tujuan dia adalah put people in lifeboat. Karena kebanyakan orang meninggal, karena dia cuma pikirannya, goalnya adalah, gue mesti taruh orang sebanyak-banyaknya di dalam skoci menampung. Oke? Okay? That's wrong. It's wrong. Why? Because karena yang lu mesti lihat, sebenarnya ada kayu, ada